Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahdah la syarika lah wa nasara ahdah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Terima kasih kepada pengerusi majlis yang berbahagia Tuan Haji Hashim yang merupakan penaung Madrasah Hashimiyah. Yang saya hormati Ustaz Faisal bin Haji Hashim, mudir Madrasah Al-Hashimiyah. Yang bahagia Ustaz Muhammad Musa, mudir Ma'had Tahfiz Al-Hufaz. Yang kita hormati lagi yang dikasihi kedua-dua orang ahli panel di sebelah kiri saya, yang bahagia Tuan Syekh Ahmad Faisal bin Haji Umar, Ketua Penolong Pengarah Bahagian Penguat Kuasa Jabatan Ahli Ehwal Agama Islam Negeri Kedah. Di sebelah kanan saya, yang bahagia Tuan Syekh Yusuf bin Haji Ahmad, yang merupakan Pegawai Dakwah Jabatan Ahli Ehwal Agama Islam Negeri Kedah. Saya hormati tuan-tuan guru, puan-puan guru, ustaz-ustazah. Saya muliakan seluruh urusnya dan jawatan kuasa program pada malam ini. Seterusnya tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat, mukminin mukminat, hadirin hadirat yang sama-sama beramai-ramai datang di pekarangan madrasah ini untuk kita sama-sama mengikuti acara Forum Perdana Ehwal Islam yang akan membicarakan tajuk yang berkaitan dengan kehebatan Al-Quran, yaitu ke arah melahirkan generasi Al-Quran. Mudah-mudahan tajuk perbincangan kita pada malam ini akan memberikan manfaat yang besar, akan memberikan input yang berguna, akan memberikan ilmu yang dapat kita amalkan dalam kehidupan kita insyaAllah. Perbincangan ini akan dikupas oleh kedua-dua orang ahli panel yang kalau tuan-tuan tengok di atas pentas ini, Tuan Syekh Ahmad Faisal adalah merupakan orang yang lama dalam bidang dakwah di negeri Kedah, dan juga beliau biasa muncul dalam TV. Kalau tengok dalam program di Masjid Bukhari, Tuan Syekh Faisal muncul dalam TV. Cuma beza dia kalau tengok di luar, nampak muka dia tak apa-apa berseri sangat. Tengok dalam TV, wah, dia apa-apa benda. Muka Tuan Syekh Faisal nampak putih, tengkuk dia nampak hitam sikit. Tuan Syekh Ahmad Faisal Haji Omar pernah bertugas sebagai pegawai agama daerah, boleh dikata ram satu Kedah lah. Tak tahulah daerah mana yang Tuan Syekh Ahmad Faisal tak pernah tugas. Kalau sebut Baling, rasa Baling biasa, Kulim biasa, Langkawi biasa, Padang Perak biasa, Kubang Pasu lama. Baru ni duduk Kubang Pasu, tukar ke Jabatan Agama. Daripada Jabatan Agama, tukar pula pergi mana-mana pula, lepas tu main pula Jabatan Agama. Tuan Syekh Ahmad Faisal Haji Umar. Kalau tuan-tuan lihat dalam senarai buku-buku penulisan beliau, ada juga buku yang telah dijual di pasaran. Nulis buku ni. Buku yang terakhir yang keluar ni ialah Q&A, bab korban, no? Soalan korban. Rajin menulis dalam kalut-kalut berforum pun sempat tulis buku. Dalam kalut-kalut forum pun anak tua, abang tua. Dan lagi kalut-kalut tu. Tuan-tuan dan rahmati Allah sekalian, di sebelah kanan saya yang bahagia Tuan Syekh Yusuf Haji Ahmad. Beliau satu masa dulu ada terkenal sebagai seorang pendidik, pernah menjadi pengetua di Matak Mahmud Langkawi, pernah menjadi guru kanan kalau tak salah saya di Matak Mahmud Yan, no? Dan juga pernah mengajar di Matak Mahmud Al-Ustam. Kemudian beliau menjawat jawatan sebagai pegawai dakwah di Jabatan Ahli Ehwal Agama Islam Negeri Kedah Darul Aman. Tuan Syekh Yusof ni pun boleh tahan ke? Bismillah. Lepas lu anak ramai belakang geng-geng ceramah ni. Anak bini satu je. Ramai
mudah-mudahan malam ini perbincangan tentang Al-Quran melahirkan generasi, apa ni, ke arah melahirkan generasi Al-Quran ini akan dibincangkan oleh kedua-dua orang independen. Untuk buka tirai perbincangan kita malam ini, saya nak ajukan soalan kepada yang bahagia Tuan Syekh Yusof tentang jahil Al-Quran ataupun macam mana kita nak bentuk generasi Al-Quran. Silakan yang bahagia Tuan Syekh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladhi bihi tatimmu salihat walhamdulillahi ala kulli hal. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم أجرنا من النار. اللهم آمين. Indikasih Al-Fadhil Pengurusi moderator kita malam ni, dikasihi Al-Fadhil Syaibul Fadilah kandingan panel, dikasihi Ayanda Tuan Haji Hashim pengasas Mudir Ali Kimiyah, Tuan Mudir Madrasah, Mudir Madrasah Mahat Hafiz Al-Fal Baling, tuan-tuan dan puan-puan para asatizah, pimpinan masyarakat, seterusnya muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat yang dikasihi sekalian, mudah-mudahan semuanya kita dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah malam yang begini baik cuacanya, kita dapat satu kesempatan sangat berharga dikurniakan Allah untuk bersama-sama menyokong dan mendukung perjuangan melahirkan generasi Al-Quran bertempat di Madrasah Al-Hashimiyah yang baru disempurnakan perasmiannya. Mari kita hadir bukan sahaja dengan tubuh jasad, tetapi dengan hati, roh dan jiwa, dengan penuh keikhlasan mencari keredaan Allah, bersama-sama memertabatkan Al-Quran dalam usaha perjuangan mendidik dan menjana generasi Al-Quran. Pengerusi tanya saya, apakah yang dimaksudkan dengan jailul Quran? Kita nak bentuk jail Al-Quran ni, tuan-tuan, jail ini bahasa Arab, dalam bahasa Melayu disebut generasi, tuan-tuan. Kita nak bentuk generasi Al-Quran sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam telah pun berjuang dan berjaya membentuk generasi Al-Quran, jailul Quran al-Farid, yang telah pun dengan terbentuknya generasi hebat ini, Islam telah pun berjaya dimartabatkan. Dakwah Islam telah berkembang dengan begitu luas sehinggalah seluruh dunia mengenali Islam kerana keberkatan generasi Al-Quran ini. Tuan-tuan,
Kita tahu bahawa kita sedang hidup di satu zaman yang jauhnya kita dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang telah tinggalkan kita lebih daripada 1400 tahun yang lalu. Kita tahu bahawa generasi yang bersama dengan Nabi itu adalah generasi yang terbaik. Mereka dididik langsung oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi telah pun pergi meninggalkan kita. Nabi telah tiada lagi bersama dengan kita. Tetapi pewaris Nabi ada dengan kita. Pusaka Nabi ada dengan kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah nyata jelas meninggalkan dua pusaka utama kepada umat yang pasti akan hidup teraba-raba dalam dunia ini kalau sekiranya tidak dipimpin oleh pusaka Rasul sallallahu alaihi wasallam. Umat ini pasti akan sesat arah. Umat ini akan pasti hilang arah pedoman. Umat ini pasti akan kecundang menghadapi cabaran kalau sekiranya tidak dipimpin oleh pusaka Nabi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, taraktu fikum amrain ma in tamassaktum bihima lan tadhillu ba'di abada kitaballah wa sunnati. Aku tinggal kepada kamu dua perkara, selama kamu pegang sungguh-sungguh dengan kedua-duanya, kamu tidak akan sesat selama-lamanya. Yang pertamanya adalah Quran, yang keduanya adalah sunnah, yakni hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, Al-Quran telah diturunkan oleh Allah Subhanahu Muhammad untuk jadi panduan Nabi dan panduan umat, yang memperjelaskan segala-galanya yang diperlukan oleh umat manusia dalam hidup. Al-Quran itu menyembuhkan sama ada jasmani manusia dan rohaninya, lebih-lebih lagi. Al-Quran ini telah pun dimartabatkan oleh generasi yang telah dididik oleh Rasulullah dalam kehidupan. Sejarah yang hidup menyaksikan bagaimana kehebatan Al-Quran memimpin umat. Sehinggalah Islam telah berada di mertunya beratus-beratus tahun lamanya. Daripada Jazirah Arabiah semenanjung tanah Arab, sehinggalah ke Afrika, sampailah ke Cordoba, Islam telah pun berjaya dengan generasi Al-Quran. Tiba masanya tuan-tuan, setelah kita hidup di dalam keadaan terumbang-ambing, manusia menghadapi masalah demi masalah, kebejatan akhlak, kerosakan nilai, cara hidup manusia pada zaman ini dalam pelbagai sistem yang direka oleh mereka, aliran-aliran pemikiran yang bercanggah dengan kehendak dan ruh Al-Quran mesti diperbetulkan oleh generasi Al-Quran. Tuan-tuan, siapakah generasi Al-Quran? Merekalah hamba-hamba Allah yang dipilih oleh Allah untuk dimuliakan dengan Al-Quran. Alangkah indahnya sekiranya generasi Al-Quran ini, mereka yang seumpama anak-anak kita tadi yang berada di atas pentas ni tuan-tuan, yang mereka itu dijanjikan fi zilli arsyir rahman, mereka berada di bawah lembayung arasy Allah. Siapa mereka tuan-tuan? Mereka itulah hamilul Quran. Mereka yang meletakkan Al-Quran di dalam dada mereka. Bertuah dan bahagialah anak-anak tadi yang menghafal Al-Quran. Bertuah dan bahagialah ayah ibu. Sejuklah perut ibu yang mengandung, kerana zuriatnya adalah zuriat yang membawa Al-Quran. Anak-anak yang akan meletakkan mahkota di kepala ibu dan ayahnya di dalam negara yang kekal abadi di akhirat nanti. Muslimin muslimat sekalian, Al-Quran bukan saja untuk dibaca. Al-Quran bukan saja untuk diperlagu-lagukan. Apalagi Al-Quran bukan sebenar-benarnya untuk dipertandingkan.
Tapi Al-Quran adalah untuk dibaca, dihafal, difahami, dan Al-Quran mesti dihayati di dalam kehidupan. Jadi Al-Quran itu adalah merupakan jawapan kepada segala masalah yang dihadapi oleh umat ini. Kalau kita berjaya melahirkan dan menambah bilangan generasi jilul Quran, bermakna kita berjaya menambah mereka yang akan memimpin, membimbing umat dan masyarakat kembali kepada keredaan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau sekiranya anak-anak kita, tuan-tuan, tidak dipimpin oleh Al-Quran, kita tak persiapkan tempat-tempat pengajian seumpama ini. Kalau sekiranya anak-anak kita, tuan-tuan, dia tidak mengaji agama, dia tidak mengaji Quran, dia hanya mengaji dunia, tuan-tuan, percayalah tuan-tuan, kita pasti akan menyesal pada satu saat dalam hidup kita, dan sesalan itu sudah tidak ada makna kerana anak kita sudah pun pada ketika itu dewasa, sudah keras hatinya. Waktu itu kita sudah semakin nipis hati kita lantaran kita sudah tua. Pada ketika itu kita pasti akan disiksa oleh anak kita sendiri yang akan berubah menjadi musuh dalam selimut. Selama ini dia duduk selimut, daripada kecil kita tak bagi dia Quran, kita tak bagi dia jadi hamilul Quran, kita tak bagi dekat dia hak dia untuk memahami Quran, dia tidak diajak dengan agama yang datang daripada ruh Quran, maka akhirnya dia bila sudah dewasa buka selimut yang keluar adalah musuh. Waktu tu tuan-tuan, baru kita tahu hak duduk dalam lipat kita tu adalah guntin. Itulah nama dia, guntin dalam lipatan. Anak kita akan jadi musuh kita, maklum. Benar macam Quran kata, ya ayyuhallazina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum. Hai orang-orang beriman, isteri kamu, anak-anak kamu boleh jadi musuh bagi kamu. Tuan-tuan, kalau sekiranya anak-anak kita tak dididik jadi jilul Quran, tak jadi generasi Quran, tunggulah, anak kita bukan saja jadi musuh di atas dunia, dia akan menyebabkan kita jadi kecewa dan terhina di akhirat. Kompon kita celaka, jadi sebab anak kita, kita diumban di dalam neraka. Patut anak kita menjadi aset yang paling berharga, kita sebut harta dunia yang hidup paling mahal. Harta hidup paling mahal, tuan-tuan, adalah anak kita. Bukan kereta kita start boom hidup, tuan-tuan, bukan wang berjuta-juta yang asalnya berapa ribu kita labur, dia kemudian makin bertambah, makin bertambah di dalam pelaburan. Bukan tu sebenarnya, tuan-tuan, tapi anak kita yang kecil yang tidak berdosa, tetapi dia sedang membesar, kita bagi hak dia, dia jadi jilul Quran, dia memahami Quran, dia menghayati Quran, dia menjunjung tinggi Quran. Dia adalah anak kita yang akan bila makin dewasa makin takut pada Allah. Dia akan kemudiannya menjadi orang-orang yang benar beriman sebagaimana para sahabat apabila disebut nama Allah, wajilat qulubuhum, maka gemetarlah hati-hati mereka, wa idza tuliyat alaihim ayatu zadatuhum imana, bila dibacakan kepada mereka akan ayat-ayat Allah, maka bertambahlah iman mereka. Lihatlah generasi pertama yang dididik oleh Rasulullah, itulah generasi Al-Quranul Karim. Mereka sanggup tinggal segala kemewahan, mereka sanggup tinggal segala kekayaan, bahkan sanggup tinggal kampung halaman kerana berhijrah bersama dengan Rasulullah. Mereka sanggup menggadai nyawa untuk bersama dengan Nabi mengangkat tinggi Allah, menyebut Rabbunallah dengan penuh keyakinan. Mereka sanggup mati semata-mata kerana melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari ini tuan-tuan, bukan kata nak kena kat jatah pun, nak tarik selimut, nak pergi semayang pun tak mampu.
Hari ni tuan-tuan bukan ada siapa dekat tengah jalan pun pergi masjid. Tapi walau tak ada piston tunggu tepi tu, tapi kita tak berani nak turun pergi. Kita takut kepada sesuatu yang tidak boleh kita takuti. Tidak harus kita takuti daripada takut kepada Allah. Lahirlah generasi yang lemah, maka kita sangat bimbang ancaman Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang baik-baik. Nah, yang Allah Subhanahu wa taala sebut dengan jelas, faqala min ba'dihim khalfun adaa'u shalah wattaba'u syahawat fasawfa yalqauna ghayya. Maka telah orang-orang yang baik dulu depa ni ada mak bapak baik, tuan-tuan. Bapa mak depa baik, keturunan awal dulu baik, disebut sebagai orang-orang yang soleh. Tetapi depa tinggal di belakang mereka zurriyatan dhi'afa. Mereka tinggal di belakang mereka khalfun, satu keturunan adaa'us shalah yang mengabaikan sembahyang, wattaba'u syahawat yang mengikut hawa nafsu. Fasawfa yalqauna ghayya, kompong keturunan ini akan tercampak di dalam kecelakaan. Mak bapak dulu okey, sembahyang tak tinggal, tutup aurat elok. Tapi anak-anak kerana tidak kenal Allah dan Rasul, tidak jadi generasi Quran, anak-anaknya akan tinggal kepatuhan sembahyang yang paling penting daripada rukun Islam. Yang lima, dia tak sembahyang. Bila tak sembahyang, dia akan ikut hawa nafsu. Orang bagi kat dia ayat ketum, ayat ketum dia balut. Orang bagi dekat dia pergi kaya dia tibai. Orang bagi dadak dia sapu. Dia tak peduli apa, tuan-tuan. Akhirnya dia hidup untuk dunia, dan dia rasa dunialah segala-galanya. Membujur lalu, melentang patah. Gajah lalu, gajah dia pabok. Bewok pun dia rata. Dia sapu belakang, tuan-tuan. Depan belakang, kiri kanan, atas bawah, haram halal dia tak peduli. Zaman ini, tuan-tuan, zaman yang jauhnya kita daripada Allah, jauhnya kita, sebahagian kita daripada Allah dan Rasul, kerana kita telah mengikut hawa nafsu. Jadi saya nak ucap kesempatan tahniah syabas pada ayahanda Tuan Haji Hashim yang ambil satu tanggungjawab berat dan besar untuk mengasaskan madrasah Al-Hashimiyah ini. Dan saya mengambil kesempatan menyeru seluruh umat Islam agar menyokong, menyumbang apa yang ada pada kita demi untuk melihat generasi Al-Quran Al-Fariq dapat dilahirkan semula bersama dengan generasi-generasi yang sebelum ini yang sama-sama bertanggungjawab memperjuangkan Al-Quran. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan Syekh Yusof bicarakan tentang bagaimana perlunya umat Islam ini menjadi generasi Al-Quran. Kekuatan yang kita bina seperti mana kekuatan yang Rasulullah SAW bina kepada para sahabat baginda, yang mana mereka ini telah membuktikan dalam sejarah bahawa Islam ini dapat berkembang apabila generasi Al-Quran ini terbina. Hari demi hari, masa demi masa berlalu, Al-Quran semakin jauh daripada kita. Hari ini kita jauh daripada Al-Quran disebabkan oleh musuh dah tahu di mana kekuatan Al-Quran. Kita dipropagandakan, kita disuruh, kita diikat kehidupan kita dengan keseronokan. Seronok dengan sukannya, seronok dengan hiburannya, seronok dengan harta bendanya, yang akhir seolah-olah siapa yang mengaji Al-Quran tidak ada nilai komersial. Yang mereka nak ialah apa yang ada nilai komersial dalam kehidupan kita. Kalau ilmu yang berkaitan dengan ada nilai komersial, maka ilmu itu direbut oleh manusia. Tapi ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran tak ada nilai komersial. Tak ada boleh bagi pulangan kewangan yang banyak, maka dia diketepikan. Sayangnya tuan-tuan, akhirnya kita orang yang sayang Al-Quran, tapi kita tak pernah merasa kelazatan Al-Quran. Ibarat macam jadi macam dengan hengga yang berhubung buah motan, tak pernah rasa buah motan. Akhirnya motan tu luruh yang sodok makan itik nila. Tuan-tuan dan rahmati Allah sekalian,
Mudah-mudahan ada manfaatnya apa yang disebut oleh Tuan Syekh Suh. Saya nak beralih kepada yang bahagia Tuan Syekh Ahmad Faisal Haji Umar tentang soal bagaimana Al-Quran ini merencanakan kehidupan manusia. Silakan yang bahagia Tuan Syekh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bahagia Ustaz Muhammad Isa selaku moderator forum, Tuan Syekh Yusuf bin Ahmad, ahli panel yang pertama. Bahagia Tuan Haji Hashim bin Abdul Rahman, pengasas Madrasah Al-Hashimiyah. Anak-anaknya Ustaz Faisal bin Haji Hashim, mudir Madrasah Al-Hashimiyah. Ustaz Muhammad Musa, mudir Mahat Tafiz Al-Kupas, Baling, Waib Banyak. Guru-guru, tuan-tuan, perempuan, ibu-ibu, bapa-bapa, anak-anak, abang-abang, adik kakak, semuanya semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya cakap soalan yang ditanya tu, saya menyampaikan amanah kepada Tuan Haji Hashim lah. Bahawa buah surau dibina di Lut 93 kampung Paya Mungkuang Padang Temuzu Sungai Tani. Jadi tuan-tuan, surau ni tadi pembinaan dia memerlukan dana dan sumbangan daripada penderma-penderma, dermawan-dermawan. Dengan sebab itu tuan-tuan, kalau puan-tuan nak pahala banyak, salah satu tempat kita nak pergi derma ni untuk membina surau ataupun musalla Ar-Rusnaniyah di Padang Temuzu, makam di Padang Temuzu. Kalau puan-tuan nak bagi duit dari pada Tuan Najib, boleh bagi. Kalau puan-tuan malu saja, boleh ikon bank. Ikon bank dia Bank Islam 02-020-02-0217. Nombor ni sikap tak kenal, sebab dia dah lebih daripada 4. Nak bagi kenal tuan-tuan buku 02-020-02-0217. Jadi lampang-lampang yang surau tu, kalau kita masa nak pergi sudah cepat, maka kita perlu duit. Moga-moga sumbangan kita, jariah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, malam ni kita sembang pada Al-Quran. Al-Jilul Quran, generasi Al-Quran, iaitu generasi yang bersahabat dengan Al-Quran, yang berpegang kepada Al-Quran, yang berpedoman kepada Al-Quran, yang menjadikan Al-Quran sebagai pendamping kehidupan dia. Soalan yang saya nak jawab ni, macam mana Al-Quran itu merencanakan kehidupan kita? Quran ni tuan-tuan, dia dustur, perlembagaan hidup. Perlembagaan tu kitab pegangan kita. Dalam kita nak menjalani kehidupan, kita kena pegang Quran yang elok. Kalau kita pegang Quran yang elok, macam hadis Tuan Yesus abang tadi lah, yang Nabi tinggalkan kepada kita dua perkara, selama mana kita pegang kepada kedua-duanya, kita tidak akan sesat buat selama-lamanya. Dua perkara tu, satu Quran, dua hadis ataupun sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Persoalan dia, orang Sungai Petani, orang Teluk Uang, orang Padang Temuzu, orang Sungai Pasir, di mana adakah semuanya berpegang kepada Al-Quran, berpedoman kepada Al-Quran? Adakah semuanya? Jawabnya tidak. Kalau semua berpegang kepada Al-Quran, tuan-tuan, tidak akan ada kawan. Kalau semua pegang kepada Al-Quran, tidak akan ada kawan. Kita boleh tidur, rumah tak kunci, boleh pegang Quran belakang. Kalau semuanya berpegang pada Al-Quran, tidak akan ada kisah rogol. Kalau semua pegang pada Al-Quran, tidak ada kezaliman sesama manusia. Kalau semua pegang pada Al-Quran,
Bewok hidup selamat, tak ada siapa lihat. Tidak. Kalau semua pegang pada Al-Quran, orang perempuan tidak mendedahkan orang. Jawabnya tuan-tuan, masih lagi ada yang tidak berpegang pada Al-Quran. Soalannya, berapa peratus? Itu tuan-tuan cari sendiri. Al-Quran merencanakan kehidupan kita. Sebab apa dia merencanakan kehidupan kita? Quran itu mai daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang maha mengetahui akan hal ehwal hamba-hamba dia. Maka kita kena pegang Quran juga. Panduan-panduan Al-Quran jangan duduk tepi, pakai. Panduan-panduan Al-Quran jangan tepi, pakai. Guna, nescaya selamat. Ni tidak, petiak tu fikir. Ini Al-Quran duduk saji elok lah, fikir saya keluar. Semua-semua melelong ni tak tahu. Dalam Quran Allah ketawa. Wa ma kana li mu'minin wa la mu'minatin idha qadallahu wa rasuluhu amra an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa man ya'sillaha wa rasulah faqad dhalla dhalalan mubina. Allah ketawa. Tak boleh bagi orang lelaki-lelaki dan orang perempuan yang beriman bila Allah Ta'ala telah menetapkan satu keputusan untuk dilakukan, tiba-tiba dia cari pilihan yang lain. Mana tak mau pakai pandangan Quran. Sebab Allah darzul tak mau pakai. Di hujung ayat Allah kata apa? Orang macam ni adalah orang yang terhaka kepada Allah. Maka orang yang terhaka kepada Allah, orang ni sesat. Orang ni sedang mengalami kesesatan yang nyata, jelas dan terang. Jadi tentu ada perempuan yang dalam mati Allah. Al-Quran merancana kehidupan kita. Hidup kita ni kalau kita nak tengok, dia mula daripada apa tu? Dia mula daripada pergi tidur sampai tidur balik. Tu cakap cara seluang bagi mudah faham. Hidup kita mula daripada pergi tidur sampai kita tidur balik. Ini kehidupan kita nak habis, nanti kita tidur. Lagi kita nak tidur. Esok pergi tidur pula, kalau kita tak tidur pun. Maka sambung lagi kehidupan kita. Sampailah kita duduk dalam kotak. Kita duduk dalam kotak. Tapi kotak kayu kena kotak atas. Kotak atas lepas angkat tak boleh. Dah duduk dalam kotak, selesai. Jadi tuan-tuan dan perempuan yang dirahmati Allah, Al-Quran ajak kita daripada bangkit tidur sampai tidur boleh. Semua yang kita nak buat mesti berpandu kepada ajaran Al-Quran. Kalau tak puan jelas, Quran dia main dalam bentuk yang apa nama ijmal, bukan tafsil. Maka yang menguraikannya, menjelaskannya adalah sunnah Nabi SAW. Tapi puja dia main daripada Al-Quran. Mungkin tidur mula-mula kita nak buat apa? Ini nak merancana kehidupan. Mula-mula kita nak buat apa? Kita nak pergi tidur. Apa? Minta darah. Mungkin tidur tak minta darah lagi. Mungkin tidur ni syukur kepada Allah Ta'ala. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Macam orang tu. Bersyukur kepada Allah yang telah menghidupkan kita. Telah dimatikan kita. Sebab apa? Sebab tidur ni umpama mati. Bila tak mati tu pun. Bila jaga, syukur Allah Ta'ala telah menghidupkan kita semula. Lalu bila menyatakan kesyukuran, Quran ajak kita apa pula? Hang syukur kat Tuhan. Ingatlah kat Tuhan. Buat apa? Pergi semayang, semayang. Pergi semayang, semayang. Tapi kalau ambil semayang pun, dengan syarat, semalam tidak ada aksiden. Kalau aksiden, jangan ambil semayang. Kena mandi. Ini aksiden yang tidak menyebabkan cedera parah. Contoh dia. Ada cerita si imam masjid. Dia insiden dengan dia. Lepas tu pergi sejuk jadah. Lupa mandi wajib. Lupa mandi wajib, pergi mayang. Lewat. Baca sedap nama apa ya. Imam. Apa yang buat? Apa? Habis-habis mayang. Wirik semua selesai. Mereka, Allah malam insiden. Aku tak mandi wajib. Di imam tu, bodoh. Cerdik 50, bodoh 50. Dia pun pergi abang, Allah tentang macam saya tadi, saya mandi uji. Dia abang, selesai lah yang tu, pokok jemaah tu, kira nak jumpa kau tu je lah. Saya tadi, lupa mandi uji.
Malam ni sila tak pasal-pasal dia buka pukul. Anak jemaah pun cerita di tepi hari ni kami. Ikut imam tak boleh beri. Haa, lebih kurang tu kan. Contoh, imam bodoh. Macam mana? Tak terlalu. Tuan-tuan dan perempuan yang dirahmati Allah SWT. Kita, tu Al-Quran channel, langkah mula orang pergi tidur. Hanya kan, tuan, semayang. Itu sebagai permulaan. Lepas tu, teruskan semayang-semayang yang berikutnya. Kerana, semayang ni ada penekanan dalam Al-Quran. Tentu ada orang dalam dunia ni, semayang padanya dilihat gampang. Dia lebih nampak duit daripada semayang. Dia nampak kecil lah semayang. Orang tu kadang-kadang duduk di pejabat besar. Kadang-kadang duduk di kelang. Kadang-kadang duduk dalam benang. Kadang-kadang duduk dalam kebun getah. Kadang-kadang duduk dalam rumah. Kadang-kadang duduk di badan malam. Orang tu. Dan semayang ni nampak kecil lah tak besar. Sedangkan Quran semua semayang. Merencanakan yang terlibat. Semayang ini menjamin kejayaan. Qad aflahal mu'minun. Telah berjalan orang-orang yang beriman. Alladzina hum fi shalah, mereka semayang. Mereka khusyuk. Mana? Nak datang khusyuk dengan semayang. Ha, jadi persoalannya, berapa ramai orang tidak orang yang semayang? Berapa ramai yang tak semayang? Persoalannya tu. Malam ni, orang perempuan semayang muat. Semayang muat. Takkan tak nak uzur orang luar. Uzur tak apa. Tak salah. Jadi kena semayang. Kemudian tuan-tuan, Al-Quran merencanakan lagi. Faham mayang buat apa? Mencari kehidupan. Aktiviti kita. Mesti ikut panduan Al-Quran. Faham nak pergi kerja. Quran tu apa? Ni kita faham mayang nak cari kehidupan. Merencanakan kehidupan. Nak pergi kerja. Quran tu apa? Quran ajak kita kalau nak kerja. Hang nak cari rezeki, carilah rezeki yang halal. Hang jangan cari rezeki yang haram. Dibantu menafsirkan Al-Quran ni, mensyarahkan Al-Quran adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Talabul halal fardhatun ala kulli muslim. Mencari yang halal itu wajib kepada orang Islam. Kalau kita ikut panduan Al-Quran, maka kita takkan datang bingung. Kita takkan dia ketuk. Kalau ikut Al-Quran, kita takkan edah dadah. Kita takkan jadi pelacur. Bagi orang perempuan ni, kalau dia nak cari makan, ikut panduan Al-Quran. Datangkan curi sekerak ketahuan. Ada setengah orang curi sekerak. Dia tengok, kau tu tak kutip. Dia kata, majak kau ni, baik kutip. Datangkan cari keuntungan cara yang mudah dengan cara mendapat ilham pada malam Jumaat. Orang-orang mendapat ilham. 6832. Ikam-ikam kena. Bukan begitu. Quran tak ajak begitu kepada kita. Cari yang halal. Satu, mencari makan. Kemudian, apa lagi? Kita tengok anak-anak di solat. Mencari ilmu. Mencari ilmu itu tuntutan Al-Quran. Sebab ilmu ini membezakan di antara manusia dengan binatang. Dan juga membezakan di antara manusia dan manusia. Dengan sebab manusia berilmu lah, maka dia dapat menundukkan binatang yang besar. Kerana manusia dia ada ilmu, Tuhan beri akal ke dah. Menuntut ilmu, kita tengok gajah besar, kita tengok. Tumbang oleh kepintaran manusia. Bukan manusia pindah ke kaki dia, dah. Manusia reka. Otak Tuhan beri, dia reka ubat peladi. Reka ubat peladi, dia tembak gajah. Gajah kena lali. Gajah kena lali. Tapi lali sah. Dia tenang ketuk, lali lama. Lebih kuat otak Tuhan bagi pada manusia mencari kehidupan, belajar, mencari ilmu. Dalam konteks belajar ni, saya nak tekan kita orang kampung ni, ilmu ni tuan-tuan ada buat satu ilmu akhirat. Dua buat ilmu dunia, ilmu akhirat tu. Dalam bahasa mudah cakap kamu ilmu ugamah lah. Ugamah tu ilmu satu, sains nombor dua, tawarih nombor tiga, sejarah nombor empat. Tahu? Mualah nombor enam, geografi nombor tujuh. Ha. Ha, kena alim ilmu agama tu. Lebih-lebih ilmu yang berkaitan dengan fardu ain. Kena mengaji.
Sebab fardu ain itu satu benda yang tak lepas dalam kehidupan kita. Sebab dituntut pada kita untuk melakukannya, ibadat. Mayat, puasa, zakat, tutup aurat, semua itu berkaitan dengan fardu ain. Bagaimana mungkin hang dapat melaksanakan fardu ain kalau hang tak ngaji? Kalau tak ngaji, maka kena ngaji. Ha tu, Quran tuntut kita mengaji. Nama loro. Tu orang tak apa. Dia tu orang ngaji pun tak apa nak boleh kan tu. Nanti tu memang boleh tu. Nak boleh. Tak apa. Saya ni watak saya beli benda Yesus. Dia jenis manja. Saya keras. Ketua pun kuasa. Tuan kuasa buat manja memang boleh. Ya Allah yang keluar-keluar ni. Tak ada yang saya buat pun. Tak apa. Dari dua ni orang takut. Apa main jemaah. Ya, saya lah saya dua ni memang popular. Tak main jemaah. Saya dapat laporan. Merata orang pekat main jemaah lah. Jadi kok mana tu saya orang tak tahu. Yang dulu-dulu tak mahu main. Hai, Quran tu pun main jemaah. Iza lu nilai solat min yawmil jumaah. Fas'au ila zikrillah. Wadrul baik-baik. Haa, dah ni bagus lah. Kena dalam khana sikit undang-undang. Saya kan lima lima. Dua tiga hari lepas saya pergi satu masjid di Riyadh. Habis-habis. Kuliah saya tu. Imbang lah. Muka-muka yang besar. Si imam kata. Masjid kami lah ni pun orang boleh tengok. Ramai tu. Ramai. Ramai. Tak tak nak main pun main. Kih ni. Kih. Sejen 13 ni. Tak nak buat. Yang syok lah dah. Main awal dah kami. Main awal dah kami. Pukul 12 main lah. Saya tanya si imam, awak ni mewek kan? Si imam pun main sayur segi. Yang macam ahli pun, 12.45 pun apa ramai. Saya tu 18 bang Jumaat, abang Jumaat. 12 malah. Si imam jok, kalau mereka main lewat-lewat. Tak pergi, mereka duduk agak. Orang kata mereka tak main. Tu mereka mewek je, orang tengok, mereka duduk lah. Si imam kata dia, pelayan. Ada satu orang kata dia, dia mula belajar main. Jumaat lepas. Belum Jumaat ni memang lah. Imam minggu ni tak demai. Dia nak pergi rumah di balik Pulau Pinang. No, takut minta tu. Minggu ni demai. Imam tu tak tanya lah. Abang kita ni kau cari pula lah. Haa. Dah semai. Haa. Imam pui. Kau pula telur uang kau lah. Dengan pasiak pun. Ipuk buah ni mula-mula tuan. Bila dia pemain. Yang kata apa? Tengok tu lah. Ni kadang-kadang kita mulut capui. Kawan dah tak main-main. Betul main-main. Kita pun. Haa. Datang juga akhirnya. Jahat. Mulut capui. Tengok tu lah. Tu kata apa. Oh, dia main mula-mula. Dia main apa. Dia main. Kita pun kena menjawab. Dia main. Kalau orang tu selalu main masjid tu. Dia niat tak boleh. Tak selalu duduk main-main-main ni. Dia macam ni cara dia. Usalli fardal jumu'ati raka'ataini ma'umma lillahi ta'ala. Saja aku semayang fardu jumu'at. Sampai dua raka'at sampai imam. Kerana Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Satu lah selalu main. Tak main lah tadi doa ni. Usalli fardal jumu'ati raka'ataini ma'umma lillahi ta'ala. Aku semayang fardu jumu'at dua raka'at sampai imam. Sampai jumpa tangkap. Kerana Allah Ta'ala. Lebih kawan tu lah. Saya mulut yang cuba dia map je dah. Alhamdulillah itu perubahan. Baik, kita boleh jadi. Jadi kita tuan-tuan, kena mengaji. Quran suruh kita, mengaji. Lagi tak mati, mengaji. Lagi tak mati, mengaji. Ada ruang, mengaji. Mau tak ada ruang, tak payah lah. Lagi dia boleh mengaji, mengaji. Kerana mengaji kan mesti masuk universiti. Mengaji kan mesti penuh. Ini macam mana ni, mengaji. Ada orang nak mengajar ni, pergi. Cara kita orang tertua, orang kampung. Tak tahu mana orang tu. Mengaji. Ada ruang mengaji. Mengaji. Okay. Yang berikutnya tuan-tuan. Quran ajak kita apa? Quran ajak kita akhlak yang mulia. Sama-sama manusia ni kena berakhlak. Boleh buat lebih kurang. Dengan sebab itu, permulaan berakhlak semua manusia, nombor satu sekali, berakhlak dengan ibu bapa. Quran ajak kita. Berakhlak dengan ibu bapa. Fala taqul lahum uffin wala tanharhum wa qul lahum qawlan karima. Tu Quran ajak kita. Jadi siapa ada mak bapak
Jangan kata aku, oh, tak boleh. Tambah, tak kelepak, lagi teruk. Perkataan, oh, tak boleh sedap. Haa, eh, ya, ayah, hampir kita agak. Oh, tak boleh. Tambah, tak kelepak. Kelepak habis, eh. Kerja aku, orang lain tak sopi. Dosa tu. Kerana menarikkan ibu bapa. Oh, tak boleh sedap. Tapi, oh, kalau kata dua kali, tak boleh tahu. Kali, boleh tahu. Dua kali dah apa? Hampir kita kan? Dua tahu. Tapi kalau kata dua kali, tiga kata dah apa? Ya, ya. Hampir apa? Mata apa? Mata tak boleh tahu. Mata tak boleh tahu. Cuma tak tahu. Okey. Jangan tengking mereka. Jangan hendik mereka. Cakap kesang-kesang. Ingat ibu dan ayah, Quran tidak mengajar demikian. Dia merencanakan kepada anak-anak menghormati ibu dan ayah. Tidak. Kemudian dalam konteks kehidupan, ini akhlak, kita berakhlak. Quran mengajar kita yang jadi bini kepada lelaki. Jangan sesekali kita menderhakai suami kita. Taatlah ia semaksimal mungkin. Kerana apa? Kesan taat itu memasukkan kita di dalam syurga. Waktu orang puan dengar, Nabi kata apa? Iza sallatil mar'atu khamsaha wa samat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha qila laha udkhuli min ayyi abwabil jannati syi'ti. Bila seorang perempuan semayang lima waktu, mana dia tak ingat melainkan mutahid dan nifat alih semayang semua. Seorang perempuan yang semayang lima waktu kita lagi berpuasa pada bulan Ramadan, ni orang perempuan tak payah duduk ni, mereka haji pula yang penjegat tu jentah. Berpuasa bulan Ramadan, semayang lima waktu, puasa bulan Ramadan, wahafidat farjah, jaga kemaluan dia, artinya tak zina. Tak zina. Sama ada dia anak darah ataupun dia punya orang, tak zina. Lah ni tuan-tuan, zina berleluasa. Lah ni zina juga, sebab tu bala Tuhan di turun main. Saya tak pernah tengok orang zina sebab dia tak pergi mesti tengok. Tapi saya selalu tengok kesan zina. Ni saya selalu tengok kesan zina. Apa dah? Buat besar lelaki tak tahu. Takkan dia nak buat orang dah besar. Tentu orang mungkin tidak ada yang besar. Saya selalu tengok kesan zina. Dan saya selalu berusaha dengan orang zina. Lagi kata, jadi kumat no. Saya selalu berusaha dengan Tuhan beri kat saya. Apa nama? Satu macam rezeki saya, kerja saya ni. Kerja saya pula. Jadi khodi. Selalu saya berusaha dengan orang zina. Apa dah? Ha? Anak-anak mereka? Wali hakim? Aku ni wali hakim? Jadi perusahaan dengan dia. Saya bila apa nama nak menikah kan? Wali hakim. Saya jadi wali hakim. Dia nanti kata ke saya, Tuan Qadi, nikahkan saya dengan saya ni wali. Pak dia tak ada wali. Pak dia, bukan pak dia, pak pinjam. Tuan dia, tuan belah mak tak ada jadi wali. Belah pak tak ada kolam. Jadi, saya jadi wali. Wali hakim. Tuan Qadi, ya. Nikahkan saya dengan apa nama? Johan. Bin Mat Junai. Yang Mat Spencer kira-kira. Saya pun, aku nikahkan. Tak kat tiga tu, tak perusahaan tu. Pengalaman saya, lama juga duduk kat tiga anak-anak duduk nikah. Selalunya, terjadi air mata. Ini saya cerita pengalaman saya. Terjadi air mata. Saya biarkan air mata mereka mengalir. Kutir air mata aku mengalir. Baik orang tu lah. Salah. Ini macam tak mau ikut Quran. Bila ni orang yang zina. Bila dia mengandung. Kata dia ambil tengah juga menikah. Dia boleh selesai habis. Tapi dia tak cerita agak. Budak tu kata dia sana nak menikah. Dia buat salah demi salah, dosa demi dosa. Dosa pertama kerana zina, dosa kedua kerana membinkan anak tu kepada dia. Padahal anak tu tak boleh bin dia. Lagi, dosa yang ketiga kerana menyembunyikan fakta. Itu habak. Hakikat sebenar.
tapi mai leh 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 kena bahaya dekat kanan mereka. Dia tahu dia nak bahaya ni. Kanan mereka waktu mau kena bahaya. Tak apa kena mereka tadi. Allah tuan-tuan tragedi yang macam. Dia macam dia tu. Macam nak cakap dekat. Ni kau. Saya nak abang ke? Kau nak abang ke? Anak kau. Kalau ha, budak mu'alu muda dia dia, aku nak abang ke? Nak abang. Memang. Jom ke dia abang. Oh, aku abang. Okey. Han dengar aku nak abang. Ni Ino, contoh. Nama pinjaman sahaja. Nama pinjaman. Ino. Ya, jom ke dia. Dulu lah. Lalu bukan jom ke dia. Lalu tuan minister. Minister. Lalu ketua mula. Dulu ni. Ya, jom ke dia. Dengar sini, saya nak abang. Ya, jom ke Ina ni sebenarnya anak luar nikah. Saya kenapa? Ina ni sebenarnya nikah. Segala-galanya telah diuraikan oleh Mok Ina dan Pok Ina. Dia tak pok lah walaupun Pok dia bukan sebenar. Ina tahu lagi. Saya nak mengesahkan untuk nak nikah. Tahu ni. Cuba bawa bakso hidup ni dah. Ha, tu yang pertama malam eh. Ina kena tepuk, tak apa lah. Hak mokok dosa tu semua mereka tobat dengan Allah Ta'ala. Ina tak payah tobat. Kerana jadi anak suruh nikah ni, tobat dosa, dosa kita lah. Lah ni Ina nak nikah lah dengan. Contoh ni, Ina nama pinjaman. Nak nikah lah dengan Johan. Nak nikah. Okay. Wali Ina siapa? Ina tak nak wali. Kalau orang kedah ambil, sultan lang kita nak ambil. Hadis Nabi, As-Sultanu waliyu man la waliyah. Sultan adalah wali kepada orang yang tidak ada wali. Dan kita bila sultan yang menjadikan kerja-kerja sultan adalah qadi, maka sultan mentauliahkan. Cuba dalam Melayu lah mentauliahkan ni. Sultan menurunkan kuasanya kepada qadi untuk angkat nikah menjadi wali kepada perempuan-perempuan yang tidak berwali. Dia pun saya kalau pasal cakap nikahkan saya ataupun saya kita, kalau pasal mudah kita nak angkat nikah orang sampai awal ni dah saya ni nak nikahkan hang dengan tu hang setuju lah setuju senang nak dengar. Tapi saya punya pengalaman saya kata ambil sedap ni Tuan Qadi, saya izinkan kepada Tuan Qadi nikahkan saya dengan Johan bin Majurih dengan berwadikan hakim dengan mas kawinnya 25 ringgit itu naik. Ha, begitu lah lebih kurang. Tak kira. Ini tu saya pengalaman. Berusaha dengan orang-orang yang jadi mangsa zina. Ha, jadi tuan-tuan dan puan-puan, pasal balik tadi. Jaga kemaluan. Ketiga. Yang keempat Nabi kata, wa'ata az-zawjah. Orang perempuan ni, bila dia tak zina, dia taatkan suaminya. Siapa suruh tu? Nabi pun suruh, Quran pun suruh. Jangan derhaka kepada suami. Biar taat suami di hari akhirat. Diserukan kepadanya. Ni Mak Minah, hey, masuk dalam syurga. Dia tanya, banyak pintu nak masuk mana? Suka-suka. Udkhuli min ayyi abwabil jannati syi'ti. Masuklah kamu dari mana-mana pintu syurga yang kamu suka. Ha, ini jangan derhaka. Orang perempuan ni, tak ada satu yang mudah boleh tiap lagi. Derhaka. Balik lama. Aku tak nak tunggu lah. Mungkin tiga kali tak boleh. Haa, dia sabar. Kenapa Pak Han balik lambat? Haa, dia tak dah tahu. Aku pergi-pergi mendengar forum. Kenapa tidak buat aku sama? Haa, kenapa tidak buat aku sama? Mak Han tidak beritahu pada aku. Haa, Mak Han tidak beritahu pada aku. Aku mana tahu. Haa, kalau tidak tahu, jangan tanya. Haa, lebih kurang sudah. Senang, tak tahu. Ni lewat. Laki tanya sepatah jawab 14 patah. Mereka tak apa orang bilang ni. Pak Ang tak ada kerja ni, dalam tak. Tu tahu tu. Tak, tak hak kau. Orang perempuan satu tren yang suka keluar rumah tak abang kali lagi. Ni kau dah hak kau. Tak tahu. Keluar rumah tak abang. Saya kena lah. Bah. Minta izin. Pak Ang, izinkan diriku pergi mendengar forum. Malah ni minta izin. Kalau tak minta izin dengan abang dia, ingatlah. Macam tak mungkin saya mengajak orang
buah. Ajak ada umat dia banyak. Jangan-jangan ada satang mereka. Pakai gelang kaki ini. Pakai gelang kaki, andainya berlecing harap. Andainya berlecing harap. Kecuali jika pakai di dalam rumah. Kalau pakai luar rumah harap. Sebab apa? Dia bercanggah dengan kena Quran. Wala yubdina zinatahunna illa li bu'ulatihin. Lepas tu, tanya apa nama, tunjuk muka-muka. Kan orang pakai di dalam rumah, hantar. Zaman saya kecil-kecil dulu, yang pakai lucik ni lembu. Kan kereta lembu buat kayu api. Ya. Krim, krim, krim. Jadi kita dengar kering kereta lembu tu, kayu api merah. Zaman saya kecil-kecil. Jadi orang puan pakai gelang lucik, lebih kurang ibu lembu. Lebih kurang tu. Nak marah lah. Marah apa, saya dah kata lah, saya tak boleh. Ya. Tapi kalau pakai dalam rumah, tak apa. Orang puan lah, pakai gelang lucik, dalam rumah tak apa. Krim, krim. Lelaki dah tunggu lah merit. Krim, krim. Lagi dengan tuan, tuan dah lah, dia sudah menghampiri, dia sudah menghampiri. Haa, itu siapa? Haa, dia sudah menghampiri, dia sudah menghampiri. Lepas tu, dia kering, kering, kering. 12:30 malam, 12:30 malam. Itu kering, kering, kering. Malam cuma, malam cuma. Haa, itu siapa? Ada masalah. Haa. Haa, ni mungkin kita banyak lupaan cakap. Dah hakar. Keluar rumah tak abang. Naik lemah sama orang buat. Dia tak mimpi mengaji Quran, tak boleh. Ya, kita kena gini orang, kita ikhlas, kita keluar. Tapi jangan percaya benda. Dengar-dengar tu langsung tak keluar. Dia tu rumah sepakar. Laki tak ada rumah. Tak boleh awak buat saya keluar. Kena mesti dia tu. Ha, mampus tu. Baik, tu. Yang berikutnya, tuan-tuan dan perempuan yang dirahmati Allah. Mana Quran punya ni? Kalau kita mengurus manusia, kalau kita mengurus manusia, Quran pesan faham kaedah. Jangan kita buat zalim ke orang. Yang kita buat zalim ke orang. Karena kalau kita buat zalim pada orang, Quran abang-abang kita, balasan kita. Balasan kat atas kita adalah neraka. Kezaliman. Berikutnya lagi apa ni? Weh, sebelah biar. Jadi, hati-hati. Kalau kita nak muaytah, panduan Quran juga. Kalau kita nak muaytah, maka kita kena muaytah dengan hadis. Kita kena berpandukan kepada panduan-panduan yang diberikan oleh Al-Quranul Karim. Dan yang terakhir, tuan-tuan. Quran ingat kita juga. Dalam hidup kita ni penuh dengan amanah. Kiri, kanan, atas, bawah, depan, belakang. Amanah ni. Nak jalan amanah, pastikan kita dapat laksanakan dengan sebaik mungkin. Kalau tak boleh nak jalan, jangan nak jalan. Satu, heret, heret, jangan. Karena amanah ni cukup berat. Kan ke Quran abang kata itu? Inna aradnal amanata ala samawati wal ardi wal jibal. Fa'abayna an yahmilnaha wa ashfaqna minha. Wa hamalahal insan. Innahu kana zaluman jahula. Allah bentangkan amanah kepada apa? Langit, bumi, gunung ganang. Semua tak sanggup untuk mikulnya. Tiba-tiba manusia yang memikul amanah. Pasal apa? Setiap tabiat manusia, orang manusia ni, zalim. Lagi, bodoh. Para ulama mufassirin kata, bukanlah semua manusia yang memikul amanah itu zalim lagi bodoh. Ayat ini bermaksud, orang-orang yang tidak melaksanakan, menunaikan amanah yang diberikan kepada dia. Jadi tuan-tuan dan puan, banyaklah lagi. Ha? Yang pentingnya, kalau kita nak selamat hidup di dunia ni dan di akhirat nanti, hidup kita mesti ikut perencanaan Al-Quran. InsyaAllah kita selamat. Terima kasih kepada bahagia Tuan Syekh Muhammad Yusof. Tuan Syekh sebut tentang bagaimana Al-Quran itu merencanakan manusia. Bagaimana Al-Quran itu menyusun kehidupan supaya menurut fitrah Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Ta'ala atur manusia ini mengikut fitrahnya. Allah Ta'ala atur bagaimana dakwah dalam Al-Quran itu mengikut susunannya. Dan Allah Ta'ala atur kalau manusia ini berpegang dengan Al-Quran, semuanya akan berada dalam suasana yang seperti yang manusia kehendaki. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, untuk yang pusingan kedua, mungkin dalam mulai minit, 10 minit itu, saya nak minta yang bahagia Tuan Syekh Yusof
menerangkan sikit tentang bagaimana Al-Quran nak didik kita jadi orang berilmu. Silakan Abang Musi. Masih Tuan Musi, tuan-tuan dan puan sekalian. Saya tahu lewat dah tuan, tapi sikit ni. Kalau kita tengok Al-Quran, ayat pertama turun pun sudah cukup menjelaskan tentang kepentingan ilmu. Ayat pertama Quran turun daripada suratul Al-Alaq, iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhan kamu yang menjadikan. Yang menunjukkan kepada satu isyarat besar yang sangat penting tentang mencari ilmu. Tetapi hari ini tuan-tuan, dalam saat masyarakat dunia begitu pentingkan ilmu, mereka lebih mementingkan ilmu dunia daripada ilmu akhirat. Kita tuan-tuan tak boleh dalam apa keadaan pun melebihkan dunia daripada akhirat. Akhirat kita kena junjung, dunia kita kilik. Kita kena pastikan anak-anak kita di dalam bab akhirat, dalam bab agama, tidak ada kompromi. Tidak ada pilihan. Anak-anak kita mesti memahami akan segala ilmu yang berkaitan dengan fardu ain itu tuan. Dalam Quran Allah Taala cerita tentang hakikat kebanyakan manusia. Allah kata walakinna aktsarana sila ya'lamun. Kebanyakan manusia ni dia tak ada ilmu. Kebanyakan manusia tak ada ilmu. Kemudian Allah sebut ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya. Yang mereka itu ada ilmu adalah tentang perkara zahir dunia. Cakap orang putih pandai, cakap Jerman pandai, cakap Perancis pandai, nak bina bangunan tinggi mencakar langit berpuluh-puluh tingkat pandai. Nak buat terowong bawah laut pandai. Nak bina jambatan terpanjang di dunia pandai. Allah kata wahum adil akhiratihum wafilun. Tentang hari akhirat mereka ghaflah. Dalam bab akhirat tuan-tuan, kadang-kadang tak padan dengan dia mengaji sampai rambut luruh. Sampai PhD tuan-tuan. Fatihah pun tak kelihatan. Fatihah pun tak sah baca. Jadi tuan-tuan, saya tahu tuan-tuan risau tengok kilat siap di atas. Jadi saya pun tak mau panjang lah, nak bagi tuan Syekh special pun habis lah. Cuma bagi pihak saya nya, saya nak abangkan tuan-tuan menyesal tak duduk depan tuan-tuan. Ibu-ibu, bapak-bapak depan saya, saya nak abangkan ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, cabaran dunia makin canggih. Cabaran dunia makin hebat. Hanya Quran, hanya agama sahaja yang boleh menjadi tempat pegang manusia untuk menghadapi apa jua cabaran zaman. Kalau anak-anak kita tuan-tuan, kita didik jadi jilul Quran, percayalah, anak inilah yang sebenarnya yang kita dambakan, yang kita minta dalam doa kita, seperti yang diajak oleh Nabi Ibrahim, Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, kurnia aku daripada anak-anak soleh. Hanilah yang kita minta, Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata ayun. Ya Allah, ya Tuhan kami, kurniakanlah bagi kami, ya Allah, pasangan hidup dan anak-anak zuriat kami yang menjadi penyejuk mata hati kami. Bayang tuan-tuan, anak kita hak kita hantar dia mai mengaji agama, mengaji Quran, dia faham agama, dia faham Quran, dia amai Quran dalam hidup dia. Ujung hidup kita maklum kita nak mati. Waktu kita duduk atas tikam, waktu kita duduk atas tilam, waktu kita duduk tidur di perparingan terakhir kita sebelum pejam mata, sebelum roh keluar dari tubuh, anak itulah yang bacakan ayat-ayat suci dan anak itulah yang bisikkan di telinga kita, La ilaha illallah. Alangkah betulnya tuan-tuan, saat mana anak-anak orang-orang yang hebat zaman ini dengan teknologi, dengan kemajuan, ramai lari tinggal bapa mak mereka
waktu nak diuruskan jenazah. Waktu itu anak kita yang mengaji agama ni, yang mengaji pondok ni, yang mengaji sekolah Arab ni, anak ni lah yang menguruskan jenazah kita. Cuba yang samakah orang dengan anak kita sendiri yang sambut jenazah kita di liang lahat. Bayangkan dia letak kita elok-elok. Bayangkan tuan-tuan. Bayangkan betapa betulnya bila anak kita terus melangkah hidup atas dunia, dia buat segala amal yang soleh. Dia bukan hantar doa dekat kita tuan-tuan. Setiap kali dia sudah sembahyang, dia berdoa. Bahkan pahala daripada amalannya hasil daripada perjuangan kita memberikan pendidikan Quran kepada anak kita. Saya ingat setakat itu tuan-tuan. Baik dari Allah, salah silap kelemahan saya sendiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan Ustaz Yusof. Dan untuk penutup perbincangan forum kita malam ini, saya sebagai mempunyai perkataan saya, Profesor. Silakan. Allah. Tak mengizah ni segan tu. Tak nak boleh. Tanya apa pun. Haa, penat lah. Dia dengar kuruh. Tuan-tuan dan perempuan yang dirahmati Allah. Dalam Al-Quran ada segala-gala. Allah kata, ma farratna fil kitab min syait. Tidak kami sisihkan sesuatu pun dalam kitab. Mu ada betul. Mu ada betul. Itu kata kitab itu Al-Quran lengkap dan sempurna. Satu. Kemudian kandungan Al-Quran ini tuan-tuan. Dia ada pro and con. Iaitu benda yang Allah Ta'ala suruh dan benda yang Allah Ta'ala tak beri. Ha, jadi sesi yang kedua ni juga. Banyak larangan-larangan Allah dalam Quran. Yang kita sebagai hambanya tak boleh buat. Kalau kita buat, kita mengundang kecelakaan dalam hidup kita. Dan mengundang kemurkaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan musibah yang menimpa. Tidak. Ha. Contoh. Sebab itu tuan-tuan, dalam Quran ni kalau kita tengok. Larangan Allah. Jangan kita cuba-cuba untuk melanggarnya. Jadilah kita hamba Allah yang bertakwa. Takutlah kita untuk melanggar larangan Allah. Karena memikirkan kesan dan akibat. Bukan sahaja akibat di akhirat. Akhirat itu kira maha besar, maha dahsyat, maha azab. Tapi di dunia juga akan memakan kesan dan akibatnya. Banyak dalam Quran. Dalam konteks benda makan, jangan makan benda yang haram. Dalam konteks pergaulan manusia, apa dah? Ni hubungan jenis, jangan berzina. Dalam konteks nak jenis minum-minum, jangan minum arak. Dalam konteks kita memerintah dan menjaga manusia, jangan buat salih. Mu ada ayat Quran dalam. Ha. Lagi baik. Dalam konteks menikmati ke apa? Nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi kepada kita, jangan kita melampau-lampau. Lebih-lebih kurang betul lah. Banyak larangan-larangan Allah dalam Quran. Marilah sama-sama kita menghindari larangan tersebut. Tetapi untuk menghindari larangan tersebut, kita kena tahu dulu apa dia larangan tu. Maka untuk mengetahuinya, tiada jalan pintas. Kita kena belajar dan mengaji. Kita kena belajar dan mengaji. Dan larangan, contoh larangan dalam Quran umpamanya penyelesaian di dunia, Allah Ta'ala tetapkan hukuman. Contoh, satu contoh ni nak mazik. Hukuman. Bila tak boleh mencuri. Tak boleh mencuri. Maka Allah Ta'ala tetapkan hukuman. Sebagai apa? Bentuk pengajaran dan hukuman kepada orang yang melakukan pencurian itu. Wasariqu. Wasariqatu. Faqta'u aydiyahuma jazaan bima kasaba nakalan min Allah. Pencuri lelaki, pencuri perempuan, potonglah tangan kedua-dua mereka sebagai hukuman di atas hutan mereka dan pengajaran daripada Allah. Itu dia. Itu bentuk hukuman. Kita kena ikut. Sebab tu lah daripada bimbang tangkat tangan. Kita ingat tangkat tangan mudah. Tangkat tangan dia kena piara tu lah. Kena mengaji ya. Dan Quran tu memang cara umum. Lepas tu kena mengaji. Dia tak mengaji, tak faham. Tafsir dan seumpamanya. Dia ingat senang dekat dengan orang. Antaranya awal tu dekat dengan orang. Mengaji. Benda yang dicuri tu kena cukup ni sok. Dekat teluk ayam 3 biji. Dekat dengan.
Saya kata api mendekat dengan dia dan misal dah. Satu. Yang kedua, barang yang dicari itu dalam jagaan. Nenek wudhu besar, kunci di wudhu, maksud semayang surau. Itu orang curi wudhu dah. Mencuri itu tak kena kat dengan. Pasti tak jaga. Tak buah pedai ayam. Ayam, pedai duduk ayam. Haa, banyak lagi. Mendiam mencuri itu tidaklah menghadapi kelaparan yang amat sangat. Dia sampai dia tak nak mampu. Kalau tak curi, mampu. Haa, lebih orang itu. Banyak. Jadi kita kena mengaji. Mengaji insyaAllah faham. Itu sebagai contoh. Jadi tuan-tuan dan perempuan yang dirahmati Allah. Soloklah kita ni kalau menjadi Quran sebagai pedoman hidup kita. Dan akhirnya. Sebagai akhirnya. Hak paling senang buat Quran ni ialah baca. Ramai tu lepas tu. Paling senang baca. Jadikan Quran tu sebagai bacaan harian kita. Bukan serobak. Serobak nak baca-baca lah. Baca intelek, baca-baca lah. Tapi Quran tu sebagai bacaan harian kita. Orang lelaki-lelaki dengan orang perempuan, siapa wajib baca Quran? Siapa wajib orang baca Quran? Orang perempuan, lelaki-lelaki segar. Orang perempuan baca dua juz, mati. Lelaki-lelaki baca dua ayat. Tak apa lah. Orang lelaki-lelaki kalut, lebih motong. Janji baca. Jadikan hari kita setiap hari, hari yang ada bacaan Quran. Jangan baca dekat nak mampu. Dekat nak mampu, orang baca Quran. Orang baca Quran. Apa orang yang nak mampu? Bukan lagu tu. Tapi kalau dekat nak mampu muslah, kena baca. Lagi dekat nak mampu muslah, kena baca. Awak hantar baca. Dia bisa kata dekat nak mampu, tak boleh baca. Hantar, mampu yang suruh, tak baca. Itu lagi suruh. Jadi tuan-tuan dan perempuan yang dirahmati Allah. Baik baca. Tengok. Ada orang, bila orang baca Quran, dia mau dengar. Kalau radio, kalih serat. Kalau radio, kalih serat. Kalau orang baca speaker apa semua, dia kali selingkuh, dengar ni. Itu masalah. Nah, jadi tuan-tuan dan perempuan yang telah menerah dengan baca Quran, dapat pahala, hidup tenang, dalam kubur, dia jadi peneman. Di hari akhirat, dia memberi syafaat kepada kita. Marilah kita jadi ahli Al-Quran, ahli dalam segala, ahli baca, ahli dengar, ahli beramal, dan ahli patuh kepada Al-Quranul Karim. Dalam silap kita banyak-banyak, aku lukau lihala, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Tuan Syekh Faisal. Walaupun kesimpulan sebenarnya ada benda yang Tuan Syekh nak sebut, bahawa Al-Quran ini adalah merupakan petunjuk dustur kepada manusia. Ikut Al-Quran, selamat. Apa yang Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran adalah sesuatu untuk manusia, untuk jin, supaya apa yang menjadi syariat itu, kalau kita ikut semua, selamatlah kita. Tak kira perjalanan kita tu macam mana keadaan. Dan yang paling kita takut ialah Allah Ta'ala peringatkan kita tentang bala bencana kalau kita meninggalkan apa yang telah disebut oleh Allah Subhanahu Ta'ala dalam Quran. Kita baca dalam buku-buku orang putih, dia tulis The Soldiers of God. Dia kata ini tentera-tentera Tuhan yang dihantar untuk memusnahkan kita. Dengan penyakitnya, dengan beliungnya, dengan apa ni, gempa bumi dan sebagainya, banjir dan sebagainya. Jadi sebab itu kita lihat bahawa peringatan-peringatan Allah dalam Quran mesti kita ambil. Dan pembacaan kita secara memahami Al-Quran yang disebut oleh Tuan Syekh Yusuf tadi adalah secara ikhra. Kita baca, kita faham, kita beramai, kita mengkaji, kita mengambil iktibar. Tuan-tuan dan perempuan yang dirahmati Allah sekalian, hanya sekadar itu borong perdana kita pada malam ini ke arah lahirkan generasi Al-Quran. Terima kasih kepada seluruh warga kerja yang telah pun berjaya pada malam ini menganjurkan Forum Perdana Ewan Islam malam ini. Terima kasih yang tidak terhingga kepada Tuan Syed Maqri Salah Haji Omar, Ketua Penolong Pengarah, bahkan Penguatkuasa Jabatan Agama Islam di Kedah. Terima kasih kepada yang bahagia Tuan Syed Yusuf bin Haji Ahmad, Pegawai Dakwah Jabatan Hal Ewan Agama Islam Negeri Kedah. Terima kasih kepada seluruh tuan-tuan dan puan-puan yang telah memberi komitmen bagi menjayakan program malam ini. Saya bagi pihak kedua orang ahli panel memohon ampun maaf kalau ada terkasar bahasa, tersalah bercakap dan terlanjur kata. Aku lupa lihaza wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah.